Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Sebanyak 24 desa di 13 kecamatan di wilayah Kabupaten Bojonegoro mengalami kekeringan akibat dampak dari musim kemarau yang berlangsung sejak bulan Juni lalu. Mengatasi hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bojonegoro melakukan dropping air bersih ke wilayah terdampak yang kini dilanda krisis air bersih. Puncak kekeringan di Kabupaten Bojonegoro diperkirakan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus saat ini. Berdasarkan data yang dihimpun dari BPBD Kabupaten Bojonegoro, terdapat 24 desa di 13 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yang mengalami krisis air bersih. Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Kabupaten Bojonegoro, Ardian Oriyanto, mengungkapkan, berdasarkan data BPBD Kabupaten Bojonegoro, sepanjang musim kemarau pihaknya telah menyalurkan 306 tangki atau sebanyak 1,2 juta liter air bersih dan penyaluran hampir dilakukan setiap hari. Adapun sasaran distribusi air bersih yakni Kecamatan Margomulyo, Kecamatan Ngerau, Kecamatan Tambak Rejo, Kecamatan Ngasem, Kecamatan Bubulan, Kecamatan Sukosewu, Kecamatan Sugiwaras, Kecamatan Sumberjo, Kecamatan Kepoh Baru, Kecamatan Sekar, Kecamatan Ngambon, Kecamatan Gedungadem, dan Kecamatan Malo. Sampai dengan saat ini, hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, kita BPBD sudah mendistribusikan sebanyak 1.225.000 liter tersebar di 13 kecamatan dan 24 desa. Itu kalau sesuai prediksi ini sampai kapan, Pak? Untuk prediksi BMKG, awal puncak dari kekeringan ini di bulan Agustus sampai September. Untuk level kekeringan di Bojonegoro sendiri? Masih sedang. Diketahui sebagian besar desa mengalami krisis air yang cukup parah. Lantaran hampir dua hari sekali, BPBD menyalurkan air bersih di desa atau tempat yang sama. Hal tersebut terjadi lantaran banyaknya kepala keluarga atau kakak yang membutuhkan pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro.